Back to Dewa Channel, kali ini kita mau mereview ND filter untuk DJI R2S. Untuk brandnya dari PGTech, dan ini detail dari boxnya. Oke guys, sekarang langsung aja kita lihat isi di dalam boxnya. Oke guys, jadi untuk yang pertama kita dapat warranty card. Terus kita dapat kain microfiber untuk bersihin lensanya. Dan juga kita dapat stiker. Ini stikernya ada dua warna, ada warna putih dan ada warna hitam. Oke guys, ini dia detail dari filternya. Sebelum kita bahas filternya, kita bahas sisi desain dari boxnya. Untuk boxnya dia sudah menggunakan sistem magnet, jadi dia sangat aman. Untuk membukanya kita langsung aja tekan di bagian bawah dan kita tinggal tarik. Oke guys, ini dia detail dari filternya. Untuk filternya sendiri dia ada 4 tipe, yaitu ND8, 16, 32, dan 64. Dan ini dia detail dari filternya. Dan ini sedikit perbandingan build quality dari brand PGTech dan original. Untuk brand PGTech, dia bahannya lebih solid daripada yang original. Sekarang mari kita langsung aja coba di drone-nya. Oke guys, ini dia tampilan setelah kita menggunakan filter dari PGTech. Dan berikut hasil dari perekaman menggunakan filter PGTech. Thank you.